Saya Rizky Mampurama dari Pesantren Salafiyah Miftahul Jannah dan bersekolah di Madrasatu Sumedang. Dan ya, saya tinggal di pesantren sekarang. Dan jujur, saya suka ketelatan di hari saya karena keterbatasan waktu dari ngaji ke sekolah. Dan saya harus memaksakan diri untuk pergi ke sekolah dari rebahan saya yang sangat saya inginkan, tapi saya harus pergi menuju sekolah untuk menyupri ilmu agama dan juga dunia. Terkadang di atas pergisnya saya atau datangnya saya juga selalu tertimpa kesialan, ya, kadang-kadang sih. Ya, dan saya juga sangat capek berlarian di sekolah sampai menuju kelas saya. Ya, walaupun gitu, untungnya saya mempunyai teman-teman dekat saya. Yang pertama, yakni ya Farhan Ramadan. Dia teman kelas saya dan juga teman sebangku saya. Dia merupakan teman yang cukup menarik bagi saya. Karena kenapa? Dia mungkin ya cukup bolon, tupai atau apapun, tapi dia sangat menarik bagi saya. Dan sampai teman sekolah saya juga selalu menyebut kami teman sejoli. Ya, cukup cukup padas juga sih kesehariannya, yakni tidur seharian. Ya, tidur, makan, grenyep, dan hal-hal yang gak guna, gabut gitu. Di samping segala itu, ya juga selalu mengediting dengan sangat, ya, sangat menarik. Walaupun ya selalu mengedit, suka berpenyamin suka aneh. Yang kedua, yakni Gani. Ya, dia merupakan teman saya, tapi ia berbeda kelas dengan saya. Dia kelas 4, kelas 5. Ia suka bermain game, terutama ML dan game gacha yang lainnya. Dan juga ia suka menonton anime, walaupun yang ia tonton juga rada brutal sedih. Ya, sedikit sekali. Yang ketiga, ia Pak I. Ya, ia teman saya. Teman sekelas saya, ya cukup pintar, tapi saya tidak bisa menyebutnya cukup pintar karena dia sangat pintar gitu. Walaupun dia baik kepintaran kerajinannya dan kerangkingannya di satu kelas, yang punya hadiah yang sangat menakutkan. Dia ada iblis dalam hatinya. Hati-hati jika kalian ingin berteman dengannya, waspadalah. Yang keempat, yakni Din Firmansyah. Dia merupakan teman sekelasku, ya, dari kelas agama. Dia merupakan temanmu yang cukup berandal, tapi ia sangat keren. Walaupun ia cukup berandal, tapi ia ada orang baik. Ia jago silat, dan di samping jago silat, ia juga suka ngedance. Ya, ia sangat gesit dalam ngedance karena ia mempunyai kekuatan atau kemampuan dalam bersilat. Dan itulah ia jago mengedance. Walaupun ia suka ada campur sedikit sih, tapi gak apa-apa. Yang kelima, seperti yang kalian ketahui ya, siapa? Ya, Fadil. Fadil juga merupakan teman gue. Ya, kami berbeda kelas. Ya, tidak terlalu pintar, tapi ia sangat cerdas. Lebih cerdas daripada Pak I dan lebih pintar daripada para Farhan. Ya, lihat Farhan, dia telah kalah 13 kali. Wah, bukan, tapi dia temanku. Samping itu, dia juga selalu bebersih. Ya, yang punya kemampuan unik, yakni oksida. Ya, ia tidak tahan terhadap sesuatu yang kotor atau sesuatu yang tidak rapi. Ia selalu mengamisinya karena ia tidak tahan dalam hal itu. Namun begitu, ya juga cukup sadis sih. Ya, ya juga suka membuang kucing sembarangan. Ya, one kill dan two kill. Ya, cukup sadis dan brutal. Pun gitu,
Ya temanku, baik. Ya, itulah kesedihan kami selaku siswa Man Satu Sumedang yang kami cintai dan banggakan. Ya walaupun kami selalu gabut dan selalu di mana-mana. Inilah Man Satu Sumedang. Inilah kami. Inilah kami siswa Satu Sumedang yang cukup konyol dan iya. Saya begitu suka suasana kelas, terutama kami yang selalu bekerja, yang selalu mencari ilmu dimanapun kita berada. Itulah kami, Man Satu Sumedang. Saya banggakan, saya cintai. Ya, kami selalu bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik untuk kami dan Man Satu Sumedang. Jaya, jaya.